Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau di dalam kitab ini mengumpulkan 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada hadis yang ke-25, yaitu hadis yang berbicara tentang karunia-karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qal أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa sekelompok orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mengumpulkan banyak pahala. Mereka solat sebagaimana kami solat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan ataupun dengan harta mereka yang lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang kalian sedekahkan? Sesungguhnya bagi kalian dengan setiap tasbih sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, mengajak kepada kebaikan sedekah, melarang ataupun mencegah kemungkaran sedekah. Bahkan seseorang di antara kalian mendatangi istrinya atau bersubuh dengan istrinya juga sedekah. Lalu para sahabat bertanya, apakah kami mendatangi ataupun memenuhi syahwat kami, kami mendapatkan pahala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukankah kalau dia meletakkannya pada yang haram, dia berdosa? Maka demikian pula jika dia meletakkannya di tempat yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu ini diceritakan bahwa sekelompok orang, yaitu orang-orang fakir dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau ya dalam keadaan bersedih karena orang-orang kaya itu sudah mengumpulkan banyak pahala, sementara mereka tidak dapat melakukannya. Ya, orang-orang kaya ya, dapat melakukan sholat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang miskin. Dapat berpuasa sebagaimana yang dilakukan orang miskin. Tetapi orang miskin tidak dapat bersedekah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Mereka bersedih. Ya. Kenapa? Kita tahu bahwa apabila ada tawaran keuntungan di dalam bisnis misalnya. Ya, misalnya seseorang ditawarkan untuk berbisnis dengan keuntungan 15% atau 25%, maka orang tersebut akan mengambil peluang tersebut. Ya, bagaimana jika
tawarannya lebih besar lagi, bahkan sampai 100%. Ya, maka jika kehilangan peluang tersebut, maka dia akan bersedih. Nah, lalu bagaimana apabila yang memberikan tawaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijamin tidak akan ada kerugiannya. Dan yang ditawarkan itu bukan hanya 15%, bukan 25%, bukan 50%, bahkan bukan 100%. Tapi Allah Subhanahu wa taala menawarkan keuntungan 700%. Satu modal ya, membawa keuntungan 700%. Ini yang disedihkan oleh orang-orang miskin. Kenapa? Karena mereka telah kehilangan peluang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Dan perumpamaan orang-orang yang memberikan ataupun menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, ya, dan setiap tangkai dari yang 7 tadi menumbuhkan 100 biji. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan Maha mengetahui. Jadi para sahabat yang miskin ini bersedih karena mereka harus kehilangan peluang yang sangat besar tersebut. Akhirnya mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pengayom, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang penyayang kepada umatnya? Beliau tidak mau ya mengecewakan orang-orang yang datang kepada beliau. Lalu beliau bersabda kepada mereka, "Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sesuatu yang dapat kalian sedekahkan?" Iya. Semua orang dapat bersedekah dengan sedekah ini. Tidak ada orang pun yang tidak mampu. Apakah sedekah tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, sesungguhnya di dalam setiap takbir atau di dalam setiap tasbih itu adalah sedekah, yaitu kita mengucapkan subhanallah. Dalam setiap takbir yaitu kita mengatakan ucapan Allahu Akbar, itu adalah sedekah. Di dalam tahmid yaitu ucapan alhamdulillah, itu adalah sedekah. Di dalam tahlil yaitu kita mengatakan la ilaha illallah, di sana juga ada sedekah. Bahkan mengajak dan melarang, mengajak kepada perbuatan kebaikan dan mencegah perbuatan kemungkaran juga adalah sedekah. Ya. Jadi pintu menuju Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah al-hasanah, yaitu kebaikan. Dan kita mengetahui bahwa kebaikan adalah merupakan pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang akan dibukakan pintu masing-masing sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Orang kaya dibukakan pintu melalui sedekah, melalui bersyukur. Kemudian orang miskin juga diberikan pintu menuju Allah melalui bersyukur, ya, melalui berusaha keras. Itu juga adalah sedekah, itu adalah kebaikan. Ya. Bahkan orang ya, terjatuh ke dalam dosa pun Allah bukakan pintu baginya. Ya, bahkan terjatuh di dalam dosa pun merupakan pintu menuju Allah Subhanahu wa taala jika disertai dengan taubat. Berarti taubat adalah pintu menuju Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berdosa. Kemudian orang yang diberikan taufik untuk melaksanakan ketaatan, pintunya adalah bagaimana dia menjaga ketaatan tersebut, bagaimana dia tetap istiqomah di dalam menjalankan ketaatan tersebut. Dan semuanya itu adalah pintu-pintu menuju Allah. Jadi artinya bahwa selama tujuan kita adalah Allah, maka kita tidak akan pernah protes dimanapun kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dimanapun posisi yang Allah meletakkan kita di tempat tersebut, Allah telah jadikan bagi kita pintu masing-masing untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah bukan di mana Allah meletakkan saya, tetapi yang terpenting adalah apa maksud Allah, apa tujuan Allah meletakkan saya di dalam
posisi ini. Itu yang harus kita pahami, ya. Dan di dalam hadis ini juga kita diberikan contoh oleh para sahabat kita, yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan panutan bagi kita, ya, di mana semangat mereka untuk melaksanakan kebaikan, mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan, ya. Dan itu sebagai salah satu penerapan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan hendaklah orang-orang berlomba-lomba, atau dan pada yang demikian itulah orang-orang seharusnya berlomba. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah, ya, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya antara langit, ya, luasnya seluas langit seluas langit dan bumi, ya, yang disiapkan untuk siapa? Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah, sekali lagi bahwa pintu menuju Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Jadi dimanapun kita berada, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kita pintu untuk sampai kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.